Hello, 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 hello. Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Sejak semalam, hangat diperkatakan isu ibu mengandung yang memotong barisan untuk mendapatkan nasi Arab viral Chef Amar. Hal tersebut menyebabkan pelanggan yang tak berpuas hati telah memarahi pekerja namun disekolahkan semula oleh Chef Amar. Dia datang dari Negeri Sembilan dua kali tak dapat terbaru, muncul satu video menjelaskan segala yang berlaku sememangnya atas dasar ambil kesempatan oleh wanita mengandung tersebut. Perkongsian @syarisufi meraih perhatian ramai apabila dia menceritakan lelaki yang telah memarahi pekerja pada hari kejadian adalah kerana telah dua kali datang namun pulang dengan tangan kosong. Datang dengan isteri dari Negeri Sembilan, akhirnya lelaki yang viral dimarahi pada hari berkenaan hanya dibolehkan memperoleh refund setelah hajatnya untuk menikmati Lam Sheng. Chef Amar tidak kesampaian gara-gara wanita mengandung terbabit. Yang mengandung tu bagilah ahli lain datang, menjengah ke ruangan komen. Rata-rata warganet berpendapat seharusnya ibu mengandung tidak menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan nasi Arab viral secara ekspres. Malahan mereka menasihatkan jika sudah syarat, sebaiknya hanya tunggu dalam kereta atau mewakilkan keluarga untuk beratur. Komen warganet, dia datang dari Negeri Sembilan dua kali tak dapat, patutnya mintalah orang beratur, bukan guna cara tu. Itulah kadang-kadang orang mengandung ni ambil kesempatan, patutnya mintalah orang beratur, bukan guna cara tu. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.